Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pagi ini kami mau mengajak teman-teman ke tempat hijau dan sejuk di Saudi Arabia. Wilayah Saudi ternyata tidak semuanya didominasi oleh tanah gersang dan padang pasir. Wilayah bagian selatan adalah tempat yang hijau, sejuk, dan indah. Nah, perjalanan kali ini menuju ke daerah Baha, ke salah satu taman rekreasi yang ada di kota Baha. Namanya Prince Hussam. Tonton terus ya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya teman-teman. Selamat menonton. Lagi suasana hujan. Ini sekitar 50 km dari kota Baha. Hujan disertai bulan. Kami sudah sampai di tempat parkir Taman Prince Hussam. Terlihat petugas kebersihan sedang membersihkan sampah. Untuk petugas kebersihan, mereka adalah warga pendatang dari negara luar. Mobil-mobil ini adalah warung yang dibuat dengan bentuk food truck. Ini masih pagi, jadi masih pada tutup warungnya. Kalau di Arab, warung harus berbentuk food truck. Tidak ada pedagang asongan. Karena tujuannya supaya bersih. Di sini pengawasannya sangat ketat untuk warung, kafe, dan restoran. Sering ada pemeriksaan oleh badan pengawas makanan dan minuman untuk kebersihan tempat, makanan yang disajikan, bahkan sampai ke dapurnya. Kalau terjadi pelanggaran, maka akan ditutup dan dikenakan denda yang mahal. Di pagi hari banyak kera yang berkeliaran. Mereka cukup jinak dan terbiasa dengan kehadiran manusia. Thank you.
kami sedang berada di Taman Prince Hussam, Saudi Arabia. Tempatnya di kota Baha, bagian selatan Saudi Arabia. Di sini kita bisa melihat taman yang hijau mawar dan ada kolam, ada bunga yang beraneka ragam. Yuk ikuti video kami, selamat menonton. Pagi hari ini cuacanya mendung. Al-Baha sering turun hujan. Terlihat pengunjung sudah mulai berdatangan. Taman indah ini terletak di pegunungan Sarawak dan menghadap ke kota Al-Baha. Wow, dari sini kita juga bisa melihat kota Baha. Keindahan taman ini didukung oleh udaranya yang bersih, banyak bunga yang berwarna-warni, dan suara kicauan burung.
Taman ini selalu terbuka 24 jam. Disediakan fasilitas seperti musola, payung, tempat duduk, restoran, taman bermain anak, area olahraga, dan toilet.